Seolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan keluarga Bude. Gimana kabar semuanya? Tentu baik-baik aja ya. Amin. Biasa Bude pulang jualan pagi ya. Panasnya ngeter ya. Sudah berapa hari ini ndak hujan? Hampir 3 hari ndak hujan. Panasnya pol mentor-mentor. Baru malam itu sumuk kering. Biasa. Bude masih pakai baju dinas ya. Ada orang lagi lewat. Dia lihatin saya. Tetangga saya. Mau pergi sekolah. Bude ini panas sampai meruntus, guys. Abang ireng awake. Untungnya maskeran ya. Kalau tidak maskeran mungkin tambah ngemplak-ngemplak panasnya. Ya Allah, ya Rabbi. Panas sekali. Bude sudah pulang. Ada tetangga. Bude sudah pulang jualan. Kayaknya kerandangnya jamu belum tak kasih turun, tapi hari ini mau masak semur, jadi tekodok langsung nyumet kompor, guys. Tak buka lawangnya langsung jujuk pawon nae, nyumet kompor. Soalnya godok-godok se, abik godok tahu ya, tahunya masih lembek. Kalau nggak digodok se, engko nek digoreng lama, gak garing-garing, ya. Ini adalah pekerjaannya Bude tiap hari ya, jualan jamu pagi dan sore. Tapi nanti nek warungnya sudah jadi yo, jamunya istirahat keliling. Cuman orang pesan-pesan saja gitu ya. Tapi alhamdulillah tiap hari yo dapat pesanan. Biar 2 botol, 3 botol gitu ya. Dapat pesanan cuma diantar gitu. Tapi yo ndak kayak keliling sih. Kelilingnya sak kepetok-petok wong, mek dalan petok wong, bude-bude, ada kunyit asem gitu. Langganan atau ndak langganan, nek keliling gitu ya, nek dalan petok wong tuku, nek ngene petok wong do tuku ngono. Tapi enek dek warung cuma nunggu pesanan saja. Tapi yo alhamdulillah warungnya sudah diperbolehkan lagi buka, membangun. Nah sekarang Bude tak lanjut masak aja loh. Bude masih pakai baju dinas. Aduh, ada tetangga-tetangga lewat ya. Karena di sini kok ada tamu banyak. Kayaknya ada acara, guys. Di belakang sana orang masyarakat sini ya, ada acara. Nah, alhamdulillah ya, jamunya Bude juga habis semua. Habis semua, jadi langsung aja deh tak kasih turun dulu. Kok ada air ini, tak buat nyiram bunga. Bunga rezeki, guys. Kalau ini namanya katanya bunga rezeki. Makanya tak tanam di depan rumah. Enggak tahu mitos atau fakta ya. Tapi yos melo ae. Dah. Kayaknya ada acara di belakang. Rame banyak orang sekali. Udah ya, dia sekarang sudah nyumet kompor, tak tahuin. Tak angkate ya emberi. Airnya mumpung nyala, aku tak musuh sih beresek, guys. Mumpung airnya nyala. Biasa. Bude sudah masuk di dapur. Oh alah, pas HP ini bisa ndekno sekali mapan langsung teplak. Nah, rebus endok, guys, sama tahu. Kalau tidak direbus nanti gak garing nanya. Nah, dah. Tak lanjut masak. Beruntus. Panasnya elak-elak, saya juga sudah jemur kerupuk ya. Jilbab ibu sampai masih kabeh. Dah lanjut tak masak. Nanti setelah masak baru. Tak lihat nasi.
Masak nasi dulu ya, nanti lanjut nanti. Bude tak masak dulu ya, nanti ketemu lagi di warung lagi, di warung lagi. Ngirim Pak Tukang ya, 16 hari hari ini ya, belum selesai karena semua bikin baru. Hidungnya Bude ini selalu gatel, kena debu. Oh, banyune mengalir guys, tak mau susu beras. Ya sudah, tak masak dulu ya, nanti lanjut ketemu di warung. Masak semur telur sama tahu ya. Oke, Bude masak, masak telur sama tahu di semur, tapi semurnya semur ala saya ya, ala kampung saya pakai santan. Nah, ya sudah, selamat masak Bude, nanti ketemu lagi di warung. Bude sudah numis ini bawang merah, bawang putih sama lombok ya. Terus ini adalah bumbu halusnya, bawang merah, bawang putih, kemiri sama lada sama polo ya, sama pala ya. Tak meresi santan nih. Tahunya sudah tak goreng, telur tahunya juga sudah. Nah, dah tunggu mateng ya, tak meresi santan dulu. Sudah selesai guys. Lauknya apa saja? Ini ikan anu ya, ikan gereh atau ikan asin panjang-panjang. Itu pakai tepung beras digoreng ya, kriuk-kriuk ya. Terus ini adalah jangan semurnya sudah matang guys. Ini telur tahu sama semur tahu sama telur. Udah Bude tak lanjut ke pasar, kerupuk ya gak ketinggalan. Udah Bude tak ganti baju lagi. Meruncus guys, panas. Udah Bude tak lanjut, sampai ketemu di warung ya. Sudah sampai warung guys. Tak lihat sih, tak beresi guys. Sudah jadi. Bagus ya. Lagi kuning, kayak gua urung. Kayak lorong gua. Pira lampune? 13. Masa Allah. 13 podo karo omah Jawa. Bareng kok malah soteng menyoteng iki lho. Tak soteng kok malah nyoteng aku. Ya Allah. Sudah belakang ya, dapurnya sudah jadi. Lo ya awak kan meromosekno tukangnya duda guys, tukangnya duda loro iki. Pak Nita mbek Mbah Rit ngene iki jajalah. Delokno ya Allah, ya Allah, calon dapur saya. Dilon Mbah Rit, kemletake lho duda guys. Kon meromosekno iki gak kacel lho. Nah iki Pak Nita juga iki. Ya Allah, sudah mau 100%. Ini berarti sudah 90% dan kamar mandinya agak besar ya. Ini enak. Nek aku nek tak kira utawa rego 70-an to. Hah? Iki entek 910. Wah, putu iki. Lampu oleh cempe lho iki. Menjo. Kamar sudah. Tinggal apa lagi ya? Kopine iki lho suntek ning gelas sitoke kono cek diombe iku cek ana ngono. Engko tak gawane mulai nisan. Nah, sudah. Ya Allah. Hari ini Bude lagi puasa,
jadi enggak ikut makan ya, makan di warung. Ini sudah, nah ini caranya begini nih, ini nanti penampakan warung saya ya. Panjang sekali guys, karena 17 meter ke belakangnya, jadi panjang kayak ini. Monggo monggo, selamat makan guys. Tidak, saya tidak ke situ. Ada piringnya kan? Piringnya cuci? Ya. Ya Pak, Pak jauh piring Pak. Udin, ambil piring sudah. Ambil. YouTuber jauh. YouTuber dari kita. YouTuber dari ya, pembangunan sudah mau selesai, guys. Ya Allah. Tadi panas kok sekarang mendung, Pak Bos. Tidak kena obah. Rujak tidak kena, saya menghadap saya. Oh, Pak Waka, selamat makan. Mantap-mantap. Nanti jadi rame lagi. Penjual rujak ini sibuk saja dengan sendirinya. Ada orang rujak-rujak. Lah sedoe. Enggak usah. Enggak usah. Ya cuci sih. Nah. Pakai tangan lagi. Coba bayi. Guling. Guling sampai. Nasi taling gitu. Dia nak nambah, dia nak nambah. Nggih, kok. Atur warung areng. YouTuber bahasa iki, Mbah. Minggu kapan, Mbah? Malam Minggu bulan anu. Ya insyaallah nek dadi aku tak ndang buka di CE lah. Halah nggih. Loh, nek ngene peteng guys dari depan nih. Penampakan dari depan. Wah, lorong panjang sekali kayak gua. Dulu juga begini ya modelnya, tapi pendek, juga lebih sempit sedikit, beda 10 cm. Ya sudah, cukup segini aja videonya Bude masak dan ngirim di warung masih edisi Pak Tukang ya. Ya sudah, jangan lupa like, komen, dan subscribe keluarga Bude. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.